Pencuri menggasak dua ponsel di dalam rumah warga di Pati, Jawa Tengah. Ponsel berada di ruang tamu dan penghuni sedang keluar rumah tanpa mengunci pintu. Dengan bersepeda, pencuri ini menuju rumah sasaran di Sekarjala, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Terlihat jelas dalam rekaman CCTV, pelaku masuk melalui pintu yang terbuka. Mencoba memastikan tak ada penghuninya, pelaku dengan cepat mengambil dua ponsel yang ada di ruang tamu, kemudian bergegas pergi. Saat kejadian, korban sedang pergi ke warung tanpa mengunci pintu. Kasus ini dilaporkan ke Mapolsek Margoyoso. Korban keluar dari rumah sekitar 5 detik, kemudian masuk terduga pelaku mengambil dua HP, yaitu HP iPhone 11 dan Redmi Note 8. Akibat kasus pencurian tersebut, korban rugi 9 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdurrahim, TV One mengabarkan.